Okay guys, assalamualaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel Muzafiq Zaz. Ha, okay guys. So untuk video kali ni geng, macam korang baca dekat thumbnail dan tajuk. So aku nak sambung episod untuk sembuh cover set kepala aku. Sebab apa aku nak sembuh? Sebab cover set kepala aku pecah. Jadi aku nak sembuh lah, nak buat baru sikit. Nak comeback raya ni, nak kena motor comel-comel. Takkan motor duduk. Jadi kita nak buat comel-comel sikit bahagian untuk pecah-pecah tu, kita nak spray balik. Tapi aku dah beli cover set dan spray pun aku dah beli. Sebab spray aku ni payah sikit lah. Sebab warna berlainan daripada orang, macam contoh hitam, merah, biru gitu. Senang ada kedai cover set warna biru, hitam gitu. Tapi yang aku ni kena spray pulak. Haa gitu. Jadi kalau statu ni lah macam mana untuk kotakan ni kan. Kita akan spray cover set tu. Ya, aku dah tunjuk lagi tau. Okay guys, so untuk cover set aku dah beli kan, warna hitam. Cepat sikit tau. Untuk cover set warna hitam, yang lokal punya eh, yang lokal bukan ori. Lepas tu aku dah beli spray. Spray ni aku beli RM30. So ni lah G60 30. Aku pun tak tahu lah apa yang tulis ni. Tapi yang aku ada, aku nak cap warna sama dengan hak atas ni, hak yang aku tanda ni. Aku kata dia terus buat sama, bacuh tak lalu, kira sama lalu dengan warna ni. Lepas tu aku beli kertas pasir saiz 1000 kan. Saiz 1000. Kalau nak pelah cover set ni kena pakai saiz 1000 eh, baru dia akan. Kita tak boleh nak pelah-pelah macam ke buat gaduh-gaduh, kena pelah-pelah layang je kan. Jadi aku akan pelah dulu. Lepas pelas, spray-spray dulu, baru tak aku pergi tu apa panggil, cabut-cabut cover pelas. Aku takut kalau aku apa panggil, aku cabut awal, takut tak jadi. Tapi aku boleh je pakai cover set tu. Sebab nak buat comel sikit buat raya ni, jadi aku terpaksa lah. Aku kabur, terpaksa lah kena beli-beli got under ni nak buat comel. Jadi untuk clear dengan putih, aku dah ada kat depan, aku dah ingat nak ambil. Jadi aku tunjuk lah nanti. Macam mana ni, macam mana. Korang tengok je lah sampai habis kan. Sambungan untuk ring alloy dan aku nak buat projek yang ni blok, untuk cover pelik blok. Jadi korang layan je lah. Aku nak pelah-pelah dulu. Jadi korang layan je lah. So let's go kan. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. We're just doing what we want. She likes it when I treat her. Okay guys, so untuk sesi pelah geng dah siap geng. Alhamdulillah. Dia kena buat jadi hitam mampu macam ni ha geng. Hitam jadi macam ni. Biasa hitam kilat waktu jadi macam ni. Jadi kalau nak cak tu, kalau hok order macam gini ya, macam aku ni, awak mu kena kocang-kocang bias parti, sebati orang kata. Kalau dah, oh, ia jadi macam ke butir-butir-butir kecil gitu lah geng. Kau kena kocang-kocang-kocang-kocang-kocang-kocang-kocang. Apa dia sebati-sebati gitu. Kocang-kocang-kocang-kocang-kocang. Ni aku akan kocang, aku kocang dari tadi dah. Tak lah sebati ke dok geng, dua-dua cak ni. Hok undercoat kita pakai warna putih kan. Putih ni sikit ni tau. Sebab hok saya aku guna isyak. Sebab hok ia juga yang aku minta dia dengan dia. Kocang-kocang-kocang-kocang biasa bati. Kocang-kocang-kocang. Lepas tu boleh lah sembuh. Jadi untuk hok set kepala atas hok atas keli ni dah siap kan. Alhamdulillah. InsyaAllah hati minta-minta tengah sembuh lagi ada lah. Jadi kutuk-kutuk naik gitu. Kalau pelah dok kena, dia akan jadi kutuk. Dia akan jadi naik kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk gitu. Jadi korang kena hati-hati lah benda tu. Pelah tu biar kata kena belaka. Ni jadi gini lah, hitam jadi hitam apuh. Tadi kan aku tunjuk tadi kan hitam kilat tau. Jadi hitam apuh gini kalau pelah-pelah-pelah-pelah. Nak pergi memang kena pelah juga. Kalau tak pelah, ia jadi akan kutuk-kutuk. Jadi uduh. So geng, boleh layan je lah geng. Macam mana untuk konten kali ni geng. Tengok panah-panah ni. Eish, dah lah puasa. Menerat berdosa, tingkat berdosa. Jadi kan, kau layan kan. Sampai habis. Let's go. Yeah.
Cruising PCH with the top down. Drop down, headed nowhere fast. Never stop now, not now. We ain't slowing down, never knowing now. We're just headed south, what it's all about. Never out. Okay guys, so lepas embur putih, undercoat untuk lapik yang pertama ni jadinya. Jadi kita nak, kita lapik sekali je untuk undercoat ni kan. Lepas tu kita akan guna warna hijau ni lah. Ni. So korang stay tune je lah macam mana kan. Warna sama pun aku dah tahu. Aku takut naik kutuk je. Alah-alah dah naik aku tu. So layan dia kan. Panas-panas lik-lik. Let's go. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. Okay gang, so untuk cat hijau gang dah siap gang. Tapi dia aku nanti aku akan jelaskan kenapa dia jadi berkutuk gini. Tapi sikit-sikit tu boleh lah. Kalau banyak tu memang aku akan pelah balik lah. Yang untuk cover pilot pun ada juga sikit tu. Sikit-sikit. Tapi alhamdulillah tak ada nampak. Nampak terang lah. Jadi kita akan spray balik biar tebal sikit warna hijau. Lepas tu kita akan tembok clear kan. Kita akan tembok clear. Jadi korang stay tune je kan. Kita akan tembok dua kali lah nak bagi tebal cover kepala. Untuk clear ni kalau nak molek lah, jangan pakai clear macam aku ni biasa. Clear gini. Jangan pakai, kalau pakai clear tu, 2K. Dia akan kilat lagi daripada clear biasa ni. Nanti aku dah awal kalau tembok clear naik kedok. Kutuk-kutuk ni. So stay tune gang. Let's go gang. Shotgun, she a hot one in the hot sun. Crop top on, I'm a hop on. Every single day, head a different way. Never stay in place. Okay guys, so untuk cat hijau dan clear, tembok clear ni apa dah siap kan. Cuma tunggu tengah siap krim-krim betul-betul tu. Ni aku dah warna dia terang sikit daripada yang aku pakai tu. Mari kita tengok. Aku dah disebabkan tengah panas kot aku rasa. So ni lah cover set kepala aku sebab aku nak tukar sebab ni patah gang. Lepas tu lagi lubang sini. Jadi aku nak tukar lah cover set ni. Sebab patah gini. Nak raya dah ni. Kena buat cumis-cumis kan. Jadi aku nak cabut-cabut dulu. Korang layan lah. Panas-panas gila-gila ni. Nak dah nak puasa ni. Aduh. So kita layan je lah gang. Layan time select gang. Let's go gang. Okay guys, so untuk bahagian bawah kepala ni dah siap pasang kan. Siap pasang molek dah belaka. Alhamdulillah ada benda. So untuk yang ni kita cabut belaka dah. So untuk kita pasang kepala atas pula. Hot wearing ni memang payah gila. Memang lama nak boleh pasang wearing ni. Aduh, dia banyak wayar-wayar ni. Dia payah nak masuk ni, nak masuk tu. Jadi korang layan je lah kan. Macam mana untuk konten tu kali ni kan. Ni pun sekarang tengok posting untuk pasang. Aku rasa aku buat time slap untuk ngelang-ngelang lagi rasa. Kalau buat awal-awal ni jadi korang bosan lagi. Korang layan lah kan. Warna pun kesak tak warna macam asal. So gang, korang layan je. Let's go gang. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Okay guys, so alhamdulillah untuk cover kepala ni gang dah siap pasang gang. Tak ada kenapa-kenapa masalah. Comel je, agak-agak je masuk kata. So untuk stiker ni aku tutup sebab ada kutuk-kutuknya kan. Nampak tak kutuk-kutuk ni? Jadi aku tutup dengan stiker. So aku nak pasang dulu, tepuk. Layanlah video. Translate. Nanti aku akan ceritakan sebab apa jadi naik ni. So let's go.
Okay guys, so untuk motor EFY aku dah siap komplit 100% siap belaka dah. Alhamdulillah. Memang penat sungguh hari ni. Memang aku dah memang nak work sikit. Memang penat sungguh. Dari pukul 9 pagi sampai lah pukul 5 petang nak dekat Kunar dah. Nanti nak pergi bazar pula. Aku cakap deg-degan ni. Ha, sebab nak pergi bazar pula nanti nak pergi beli barang-barang dah. Ha. Jadi guys, aku nak teranglah sikit apa boleh jadi gelembung jadi naik-naik kutuk-kutuk gini. Okey gang. So sebab-sebab naik kutuk ni gang sebab apa panggil kita pelah dok kena selagi. Satu lagi cak kita ada macam masalah. Bukan masalah ke apa, dia macam ada dok kena dan kalau kita pelah ni biar kita pelah biar betul-betul kena. Sebab adik ho aku pelah tu memang ada sikit-sikit memang aku dok larat memang bulan puasa kan. Kita nak buat cuma kemah-kemah pun duduk larat kot. So untuk kali ni memang aku kena buat kena spray tukir juga lah kalau nak bagi kilat. Ha, kalau nak bagi kilat ngak memang aku kena spray tukir. Kalau aku cepat selah je lah. Tapi tak apalah. Asalkan nampak biar ada hijau ni. Ha. So geng, gitu je lah. So macam mana geng? Kemah duk untuk comeback raya ni geng? Ha, aku buat comeback raya je geng. Ha. Ada benda lagi yang nak cerita. Ha, situ ilah pasal-pasal ni lah. Hok mula-mula undercoat dia warna putih, lepas tu warna hijau ni, lepas tu baru clear. Aku pakai clear biasa. Ha, kalau ada rezeki nanti aku akan tukar untuk clear tukar. Ha, kau tengok ilah nanti macam mana. Insya-Allah kalau ada rezeki aku tukar. Ha, satu ilah. Okey, macam tu jelah ceritanya. Ha, macam tu jelah geng. So aku nak ucapkan terima kasih dekat korang semua yang selalu support aku dan tengok video aku dan like video aku dan share video aku. Ha, gitu kan. So aku ada nak pergi nak cover pasal motor aku ni untuk cover pelah. Dan untuk geng yang belum tengok lagi aku tukar apa boleh tengok dulu. So aku nak habis apa sini lah geng. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Aku minta maaf kalau ada kekurangan atas video aku untuk kali ni geng. Ha, so jumpa di next video. Assalamualaikum and ciao.